Manchester United babak belur saat bertamu ke markas Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris. Setan Merah tak berdaya dipaksa tunduk 7-0 tanpa balas. Bertajuk Northwest Derby, duel panas Liverpool versus Man United dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Stadion Anfield pada Minggu 5 Maret 2023 tengah malam waktu Indonesia Barat. 7 Liverpool dicetak oleh Cody Gakpo, Darwin Nunes, Mohamed Salah, dan Roberto Firmino. Trisulaannya The Reds yakni Gakpo, Nunes, dan Salah sama-sama mencetak brace atau 2 gol pada laga kali ini. Sementara itu, Roberto Firmino yang masuk sebagai pemain pengganti ikut berkontribusi dengan sumbangan 1 gol. Bagi Mohamed Salah, 2 golnya ke gawang Man United berhasil mengukir rekor. Salah kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liverpool di Liga Inggris. Sementara itu bagi Man United, ini menjadi kekalahan terbesar yang mereka alami pada Liga Inggris musim 2022-2023. Man United juga belum mampu memutus tren buruk ketika bertanding di Stadion Anfield. Mereka tak pernah meraih kemenangan dalam 8 pertandingan terakhir di markas Liverpool sejak tahun 2016. Bahkan Man United sudah kebobolan 11 kali dan tak mampu mencetak 1 gol pun dalam 2 laga terakhir di Stadion Anfield. Kekalahan terbaru dari Liverpool membuat Setan Merah tertahan di peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dengan koleksi 49 poin dari 25 laga. Mereka tertinggal 7 angka dari Manchester City yang menduduki peringkat kedua. Sementara itu Liverpool berhak naik peringkat kelima. Kini anak asuh Jurgen Klopp mengantongi 42 poin dari 25 pertandingan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.